bagi orang yang misalnya kayak warung-warung ya jualan nasi makanan gitu di siang hari di bulan Ramadan, sebenarnya itu nggak mutlak nggak boleh ya, karena ada sebagian pemahaman ekstrim gitu atau terlalu berlebihan ngelarang harus tutup rumah makan. Atas siapa itu? Siapa bilang? Oh mungkin kecuali yang di jalan kali, yang jualan di jalan. Kenapa yang disyaratkan di jalan? Kan musafir di jalan. Tapi kalau di kota, kalau kota nggak boleh, nanti begitu. Kenapa emang nggak boleh? Karena kan orang-orang di kota. Ya, emang semuanya orang yang di kota ini mukim di kota. Barangkali dia musafir, lagi mampir di kota, pengen cari makan gimana? Ketok rumah ente, ente mau buka, ente mau kasih dia makan. Nah, apa disuruh masak sendiri? Kan susah. Kayak boleh. Nah, musafir. Dan orang-orang yang enggak wajib puasa juga kan banyak. Yang enggak kena wajib puasa, orang yang haid. Nah, dia malas mau beli, enggak boleh beli. Harus masak sendiri. Atau orang yang lagi sakit. Nah, kita lagi jagain orang sakit. Mau beli makanan buat dia. Enggak boleh. Nah, siang-siang bulan Ramadan haram. Itu siapa? Ada tasyaddud. Ini terlalu berlebihan. Kapan benar-benar gak boleh? Bukan gak boleh buka warung, enggak. Buka warung boleh. Ya walaupun baguslah kalau dibikin warung buka atau rumah makan terus tertutup, jangan terlalu vulgar depan orang sehingga orang yang puasa akhirnya tergoda, kesian. Ngiler lihat orang pada makan, asik juga makan jugaan ya. Jangan. Juga yang haram itu bagi orang penjual ya, yang jual makanan nih barangkali kita tahu atau apa, jual makanan kepada orang yang mau makan di waktu itu dan kita tahu bahwa dia tidak ada udzur. Ya, kita tahu fulan ini bukan mukim. Saya kenal tahu dia orang sini. Wah, dia enggak lagi ada udzur apa-apa. Zahir dari dia itu enggak ada udzur. Tahu bahwa dia itu sekarang lagi maksiat mau makan. Terus kita kasih makan atau kita jual makanan ke dia, itu hukumnya haram. Itu doang. Selain itu ini bukan urusan kita, enggak tahu kita. Barangkali buat istrinya mau beli makanan. Kok boleh? Ente kan mukim. Lah, Anda mau beli, mau bawa pulang. Mau kasih istrinya, istrinya lagi enggak salat. Kan bisa aja begitu. Jadi banyak alasan. Sebenarnya boleh aja, enggak ada masalah, enggak ada larangan seperti itu. Ya. Walaupun nanti ada etika, etika lain lagi. Bab etika bukan bab haram dan halal. Etikanya tutup atau dia maunya tutup aja deh. Karena jadinya anak juga enggak ini, enggak menggoda orang atau gimana, ya itu terserah. Ya. Baik.